Hari ini saya datang ke sebuah daerah di Bali yang dikenal dengan keindahan suasana pedesaannya. Wilayah yang juga menjadi tempat tumbuh suburnya tradisi, seni, dan budaya. Salah satu tradisinya yang sangat populer adalah upacara ngaben, yang biasa digelar megah dengan biaya bisa mencapai miliaran rupiah. Daerah ini dahulu merupakan wilayah Kerajaan Ubud. Istana kerajaannya masih terjaga baik dan dikenal dengan nama Puri Agung Ubud. Saya bertemu tokoh Puri Ubud, Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati, atau akrab dipanggil Cok Ace. Ia adik dari penglisir Puri Ubud saat ini, Cokorda Gede Putra Arta Astawa Sukawati, atau Cok Putra. Cok Ace pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Gianyar periode 2008 hingga 2013. Ini rencananya hari ini kita mau keliling di Puri Ubud untuk melihat keseluruhan dari Puri. Ini kalau saya boleh tahu, memang bentuk desain Purinya memang seperti ini ya Pak dari dulu? Yang paling kita pertahankan adalah sonasi. Jadi di Puri ini kita mengenal konsep Sanggemandala 9 pekarangan. Oh, iya. Jadi satu puri yang kira-kira luasnya hampir 2 hektar ini dibagi atas 9 zona. Nah, zona-zona itu masih kita pertahankan sampai sekarang. Oh, iya. Puri Ubud yang masih menjadi tempat tinggal keluarga raja selalu ramai dikunjungi wisatawan. Dari 9 zona, hanya ada 2 halaman yang bebas untuk pengunjung, yaitu halaman depan yang disebut Acak Saji dan Sumaya. Di sudut bagian depan puri terdapat bangunan tinggi disebut Bale Tegah. Bale ini sebagai tempat raja memantau kegiatan dan kesejahteraan masyarakatnya. Dari tempat inilah dulu, kalau masih zaman kerajaan dulu, untuk melihat perkembangan kondisi pada masyarakat ya. Jadi bisa dilihat bagaimana di pasar, kalau pasarnya itu rame, berarti masyarakatnya sejahtera. Ini yang menarik Pak, ini kan kita sedang ada di perempatan jalan Pak. Ya. Kok saya nggak melihat ada lampu merah atau traffic light ya? Memang kita berusaha mempertahankan Ubud ini sebagai desa ya, sebagai desa wisata, artinya nuansa pedesaan tetap ada. Jadi bukan hanya traffic light saja, sementara sekarang nggak tahu ke depan kalau sudah crowded sekali jalan, usaha-usaha franchise tidak ada. Walaupun mereka sebenarnya berharap bisa masuk Ubud, tapi ya kami mohon untuk tidak masuk Ubud. Tidak ada diskotik di Ubud, tidak ada baliho-baliho, tidak ada di Ubud. Bahkan saat pemilu pun kami tidak masang di sini kandidat-kandidat, ya, kandidat-kandidat kembali itu. Karena kami memang ingin pertahankan suasana pedesaan itu sendiri. Ya. Persis di depan Puri adalah pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi pada masa lampau. Pasar rakyat ini dalam perkembangannya menjadi pasar yang menjual barang seni dan aneka souvenir. Saya bisa melihat sendiri bagaimana keluarga Puri masih sangat dihormati di Bali. Jadi kalau misalnya bisa dilihat, ini keramahan dari pelesir di Puri Ubud, kedekatan beliau dengan masyarakat sangat erat sekali, sampai mau turun ke pasar loh untuk memantau masyarakatnya. Mari Bapak. Dari pasar, kami lanjut berkeliling melihat suasana perkampungan Ubud yang tenang dan damai. Banyak rumah penduduk yang difungsikan sebagai penginapan. Konsep desa wisata menjadi penopang utama ekonomi rakyat Ubud. Kami masuk ke salah satu homestay milik warga. Hai, morning. You stay here? Yeah. You enjoy it? Stay here? Why don't you stay in hotel? You prefer in homestay? Yeah, we like homestay. You prefer in homestay. Kami bertemu dengan pemilik homestay. Ia bercerita perjuangannya membangun usahanya dari bawah sejak puluhan tahun lalu. Bisa diceritakan rumah itu tahun 83, siapa rumah di sini dulu, berapa kamar? Kalau tidak salah tahun 83, saya berada satu kamar di sini dengan kamar mandi di luar. Itu sewanya masih 3.000 rupiah per malam.
Jadi setelah itu kita coba berpembikin satu persatu, terus ya demi tiap tahun lah bikin satu kamar, satu kamar. Sekarang sudah berapa kamar? Sekarang ada 25 kamar. Homestay. Dengan memberdayakan ekonomi rakyat, masyarakat Ubud menjadi lebih mandiri. Per malam ya? Ini per malamnya paling 400. 400. Masih terjangkau. Masih terjangkau. Ini yang saya ingin sekali saya pertahankan. Saya tidak bisa membayangkan manakala nanti tidak ada tamu lagi tinggal di sini karena persaingan yang bebas, yang persaingan yang dibuka lebar-lebar, mereka tidak ada tamu lagi. Mereka tidak bisa berbuat apa. Upacara mereka tidak bisa lakukan. Bagaimana perjalanan Ubud bisa menjadi destinasi wisata dunia dapat dilihat di Museum Puri Lukisan. Sejarah pariwisata Ubud tidak lepas dari mendiang Raja Ubud Cokorda Gede Agung Sukawati yang tak lain Ayahanda Cok Aceh. Pada tahun 1920-an, Cokorda kerap menerima wisatawan asing menetap di Puri Ubud. Sebuah tindakan yang tidak lazim kala itu. Karena Puri sebagai kediaman bangsawan biasanya sangat tertutup. Bahkan meski sebagai raja, Cokorda tidak segan menjadi pemandu wisata bagi tamunya. Ia juga pandai berkomunikasi dengan tokoh-tokoh dunia. Jadi ayah saya langsung terlibat langsung dengan pariwisata, beliau sendiri katakanlah jadi guide-nya langsung, menjelaskan langsung. Seorang presiden pun beliau kirim surat itu dan dibaca dan dibalas. Beliau berkirim surat kepada Presiden Nixon. Ada sesuatu yang beliau ingin sampaikan tentang dunia lah, tentang Bali. Surat dari Kennedy. Ada dari Charlie Chaplin, ada semua. Oh iya? Ada. Jadi itulah cara membangun pariwisata dari dulu. Jadi tidak instan, tidak langsung. Tidak saja pembangunan langsung ke infrastruktur, tidak. Tapi yang pertama dibangun adalah kesiapan mental masyarakat. Hingga kini, pariwisata Ubud masih menjadi salah satu favorit di Bali. Seni dan budaya adalah spirit bagi masyarakat Ubud. Dan Puri ikut berperan sebagai penjaga, sehingga Ubud tetap menjadi desa yang memesona lewat kehidupan seni dan budayanya. Salah satu hal yang menarik dari Puri Ubud ialah kesenian dan budayanya. Dan pentas seperti ini memang biasa diadakan setiap hari. Dan hal inilah yang diminati oleh banyak wisatawan asing.